Cukupnya. Sekarang di cukup. Blok. Nah, cukup kan? Nah, sekarang masuk dia ke lubangnya. Blok. Udah masuk kan? Udah masuk Bapak Ibu? Pas. Masuk dia. Masuk. Sekarang saya ajarkan lagi Bapak Ibu, setelah masuk air ini dalam posisi ini Bapak Ibu, mesin kopinya. Ini ditarik. Tarik ini. Ada tisu enggak? Bawa tisu enggak? Tisu enggak ada ya? Ada tisu. Ini mesinnya. Ini yang kecil ya. Ini berpisah dia. Nah, ini. Nih, ini mesinnya. Nanti Bapak Ibu bisa beli mesin seperti ini. Kopinya akan masuk di sini ya. Kopi. Nah. Saya akan tidak saya demokan tidak lihat. Kopinya masuk di sini. Ini masuk. Seolah-olah ada kopi. Ini masuk kan? Nah, masuk pas. Tatkala masuk, ini ada kopinya. Ini ditarik tungkunya di sini. Sudah ada gelas di sini. Di sini tinggal dipencet di sininya. Ah, yang paling kanan ini. Dia akan keluar di sini kopinya itu. Nah, ini karena belum ada kopinya, belum saya tarik. Itu Bapak Ibu ya. Ini bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas sensorik netra. Nah, sekarang Bapak Ibu karena belum ada kopinya, kita buat kopinya sekarang. Kopinya ini namanya grinder Bapak Ibu. Ini grinder. Cara mencacah kopinya. Ini kopinya khusus kita bawakan. Kopi Bali. Kopi Bali, ini apa ini? Arabica, Robusta. Ini Robusta Bapak Ibu. Ini jenis Robusta. Jenis kopi yang kami di Atni Cafe itu ada dua. Ada tiga, Robusta, Arabica. Nah sekarang kita tuangkan, nanti Bapak Ibu mengajarkan kepada penyandang disabilitas sensorik netra. Nah, ini terus ini kita tutup ya. Ini sudah kita atur nanti. Ini tinggal dihidupkan ya. Ini beda. Ini dia akan turun sendiri di sini.